Assalamualaikum Mas Bro dan Mbak-mbaknya ya. Jadi hari ini panen dengan luas kebun 2 hektar ya. Saya ini ya pakai SBL Master Pro untuk sabitnya ya. Pokok pertama Mas Bro adalah satu tandan babon ya. Alhamdulillah ya Mas Bro ya. Di tempat saya lagi musim trek ini Mas Broku ya. Tapi untuk harga sawit alhamdulillah lumayan mahal ya. Untuk per kilonya di 2.600 Mas Bro. Cuma buahnya langka ya. Memasuki musim kemarau Mas Bro, makanya buahnya kurang ya. Tetap disyukuri aja Mas Bro. Untung saja ini bibit unggul Mas Bro. Kalau bibit abal-abal otomatis sudah nggak ada buahnya. Panennya dibikin santuy aja Mas Bro. Buahnya kurang nih ya. Kebun ini biasanya dapat 2 rit mobil kecil ya Mas Bro ya, sekitar 27 sampai 3 ton. Paling kalau ini dapat 1 ton 500 kilo aja udah untung-untungan ya. Buahnya nggak ada yang keliling Mas Bro, satu tandan aja. Pelangsirnya ya Mas Bro ya, santai sekali. Soalnya buahnya agak kurang, kayaknya kah? Mana? Teman sama Mas Marso ya Mas Bro, cuma dia pakai dodos. Nggak penuh-penuh ini, satu obrok aja nggak penuh ya. Ambil mana? Entah itu. Buat rotasi depan aja. Oke, orang belah kuno. Oke. Kita langsung lanjut aja Mas Bro. Nih, mau langsir ya. Pokok pendek yang dodosan ini lumayan buahnya Mas Bro ya. Satu pet ini lumayan. Rontok buahnya ya. Untuk penguncinya ini lepas tadi Mas Bro, makanya sekali tarik nggak mau putus ya. Kencangin dulu Mas Bro.
Alhamdulillah ya Mas Broku ya, ada dua tandan. Yang ini udah lumayan rontok buahnya. Kalau ini pas Mas Bro. Mantap ya. Alhamdulillah Mas Bro, satu tandan ya. Monster. Itu Mas Marso ada satu tandan. Kita yo. Ah, ini jelek. Kejar-kejar sama obrok Mas Bro. Halo Mas Bro. Mateng gue. Penuh ini Mas Broku ya, cuma belum ada masak. Tuh di sana ada satu kecil. Buat besok lah, nggak ada. Alhamdulillah Mas Bro, ada dua tandan ya. Babon-babon. Dan ini pokok terakhir Mas Bro, karena panennya udah selesai ya. Kita langsung menuju TPA Mas Bro, cek penghasilan ya. Terakhir. Aduh, jauh dari prediksi Mas Bro. Rotasi 16 hari ya. Tapi 1 ton ini masih lebih Mas Bro. Biasanya tuh 2 kali apa 3 kali lipat daripada ini ya. Ini enteng buahnya. Memasuki ini loh Mas Bro, apa musim kemarau ya. Jadi buahnya tuh lama masaknya. Kalau untuk di pohon sih masih lumayan, yang masih mentah-mentah ya. Ini gerondolan Mas Bro, sak jumput. Lumayan lah buat kemasukan hari ini Mas Bro, daripada nganggur di rumah ya, nggak ada yang bayar juga ya. Tapi buahnya gede-gede ya. Besar-besar Mas Bro buahnya ya. Karena udah selesai Mas Bro, sampai jumpa ya di episode Radio Brok selanjutnya. Salam hormat petani muda, mantap jiwa. Petani tua, petani duda tua. Bukan petani muda Mas Bro.